Halo teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, jadi teman, hari ini hujan rintik-rintik ya, teman. Jadi kita tidak bisa beraktivitas karena hujan udah siang gini. Bahaya, teman, kalau hujan rintik kita beraktivitas ya. Tuh. Hujan panas namanya, teman. Nah, jadi sekarang tuh saya itu mau masak dulu, teman. Setelah masak baru kita beraktivitas, yaitu mengambil kayu di hutan, teman. Nah, jadi kayunya itu untuk merapikan pondok kita, teman, untuk menampal yang masih bolongnya masih besar-besar, teman. Nah, jadi sekarang kita masak dulu. Yang pertama kita masak nasi, teman, ya. Oke, ikuti videonya, mantap. Alhamdulillah, teman-teman, ini nasinya hampir matang dan tadi saya itu memetik nih cabai. Kita petik cabai, jadi saya itu mau masak lauk, tapi nunggu nasinya matang dulu, teman-teman. Ini sedikit lagi ya, tinggal kita tunggu sebentar lagi. Teman-teman, jadi kita masak labu, teman-teman. Ini labu kita waktu itu udah lama ya, tapi masih bagus, teman-teman. Berarti memang labu itu tahan lama ya. Ini labu tua, teman. Ini tinggal kita iris-iris lagi. Sudah saya kupas. Dulu, teman, nasinya. Tuh. Nasinya sudah matang. Jadi, ini lauk kita, teman. Nah, jadi kita menggunakan cabai iris, teman. Gulai labu, cabai iris. Kita enggak diulek ya. Kita iris, kita coba-coba, teman. Siapa tahu enak. Ini berarti dilepas. Jadi kita masak lauk, teman. Kuali. Is. Kita hidupkan lagi apinya. Ini apinya sudah mati tadi. Tuh. Masak nasi. Kalau apinya besar-besar masak nasi gosong.
Saya tunggu kering dulu teman. Nah, udah kering. Minyak sayur. Minyak sayur. Ini cuacanya udah mendung-mendung teman, udah hujan. Tadi udah gerimis, tapi sekarang sudah reda ya gerimisnya. Tapi gemuruh masih ya, masih bersuara. Sepertinya kalau hujan ini sampai sore nanti teman, bisa-bisa ini. Ini masih siang teman. Dulu teman, baru saja dibilang harinya sudah rintik lagi. Nih cabainya. Nah ini tadi kita iris teman. Kita lupa iris kecil-kecil ya. Kalau nggak diiris lama mateng teman. Wah, mantap labunya teman. Akhirnya saya bisa masak labu juga teman. Apinya mati teman. Nah, jadi udah beberapa jam ya teman. Ini harinya ini masih aja gerimis, hujan panas ini. Tadi saya ambil air ke sungai, tadi itu saya ambil air dulu baru masak nasi tadi teman. Itu udah mulai gerimis. Ini biji labu tadi sama cabai teman. Cabai panjang. Cabai panjang kita sedikit yang berbuah. Semoga saja hujannya agak reda ya teman, jadi kita bisa beraktivitas teman. Ini semut, bahaya semut nih. Kalau ngigit semut ini sakit, sakitnya sampai bengkak teman. Ini semut apa ini teman? Semut upas. Kita itu mau menampal di sana teman, mau kita tambah lagi agak rapat, dan juga di bagian-bagian lain lah teman, seperti di bawah sini ini kan masih agak longgar, di sana juga nanti sini lubang teman, terus di sana, terus di sini ya. Sebenarnya sih walaupun seperti ini alhamdulillah semenjak kita pasang dinding itu gak pernah diganggu sama hama ya man, alhamdulillah. Tuh apinya ini mati terus dari tadi. Cacam, baunya teman, enak sekali ya. Tuh, mantap ini. Baunya saja sudah, sudah manis-manis gitu teman. Sudah enak baunya.
Baunya mantap. Kurang asin sedikit, teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, ini sepertinya lauk kita sudah matang ya. Sudah enak nih, rasanya sudah pas. Sekarang kita angkat dulu ke atas teman, supaya kuahnya nggak kering. Tunggu dingin teman, tapi saya itu sebenarnya masih kenyang makan tadi pagi teman. Nanti bentar lagi kita makan. Ini sudah siang juga teman, dan harinya masih gerimis. Kita tunggu dulu gerimis selesai. Kalau gerimisnya udah itu ya sekitar jam-jam 3, berarti saya sudah berani beraktivitas ke sana ke hutan teman. Kalau masih di jam 2, jam 1, itu gerimisnya bahaya, hujan panas. Kalau udah jam 3, berarti udah mau hujan sore. Tuh, sini basah semua tuh. Masih gerimis lah, tuh sekarang tuh. Gak baik hujan panas itu. Nah, alhamdulillah teman. Jadi tadi itu saya sambil menunggu lauknya dingin dan perut saya juga tadi belum lapar, teman. Nah, jadi saya itu harinya tadi udah mulai reda, gerimisnya agak kurang. Jadi saya itu ngerumput, teman. Tuh. Ngerumput tanaman terong di sini karena di sini terongnya sudah berbuah. Sudah mulai berbunga ya, teman. Jadi terongnya ini memang terong pokoknya batang kecil ya. Batangnya itu batang kecil, tidak seperti terong yang di sebelah sana, teman. Tuh. Tuh, terong ini ya. Kalau yang ini terongnya memang batangnya besar teman. Kalau yang kita tanam ini, yang baru ini, itu memang batang kecil dan nanti dahannya itu bercabang-cabang teman. Jadi alhamdulillah sudah saya rumput, memang rumputnya tidak saya buang teman, karena itu bisa mendinginkan tanahnya ya teman. Tuh teman-teman bisa lihat, ini sudah berbuah. Ini terong arena ya namanya teman, terong arena. Untuk biasanya untuk ulam. Pokoknya di sini sudah mulai berbunga semua dan berbuah, teman. Batangnya itu, pokok sama batang sama saja ya. Itu sudah masih kecil maksudnya, sudah berbuah. Alhamdulillah. Lagi yang itu subur itu. Jadi rumputnya ini tidak saya buang, teman. Untuk biar tanahnya itu kalau hujan ya basah terus. Apalagi rumputnya nanti sudah kering teman. Tuh di sebelah sana itu belum saya rumput karena rumputnya belum terlalu tinggi teman. Itu sama dengan terong sini ya. Alhamdulillah di sana juga sudah banyak juga teman yang sudah berbunga dan berbuah ya. Saya itu nggak tahu sebenarnya yang paling laris sebenarnya di pasar atau di di pasar ya, orang jualan itu terong ini teman, karena terong ini enak
enaknya dibikin ulam, di sambal ya, enak direbus. Pokoknya terong ini paling laris teman di sini, di daerah kampung kampung saya teman, paling laris. Kalau ini jauh dari kampung teman, di kebun ini. Nah jadi semoga saja ini cabangnya banyak teman, dan buahnya juga banyak teman. Amin ya, semoga saja. Di sana banyak juga teman kita tanam. Alhamdulillah, nggak nyangka cepet bener ini terongnya. Dan di sana juga, di lokasi yang kita tanam cabai, itu cabainya belum ada bibit. Bibitnya masih kecil teman, semaian kita itu. Jadi saya tanam dengan terong teman. Alhamdulillah sudah hidup, tinggal kita tunggu berbuah seperti itu lagi teman. Alhamdulillah ya. Kalau cabai masih lama teman, itu yang saya tanam itu banyak cabai pendek ya. Kalau cabai panjang nggak kurang kita tanam, karena bibitnya itu nggak ada ya teman. Bibit cabai panjang itu cuma ada beberapa ya, itu saja banyak yang mati tuh. Jadi sekarang kita istirahat, kita makan teman. Mantap. Udah lama ini nggak makan labu teman. Nah sudah cukup ini teman, sudah banyak ya. Ini saja masih bisa kita makan untuk satu kali lagi teman. Tuh jadi kita habis makan baru kita cari kayu di hutan sana teman. Kita makan di sini saja. Nah itu teman, mari makan ya. Mantap teman. Ini labunya sudah hampir 1 bulan di sini teman. Memang kecil sih tapi awet, memang awet berarti. Labu ini nggak busuk ya. Tapi udah tua teman. Kalau yang muda busuk. Nah, jadi sekarang kita langsung saja teman. Nasinya sudah turun, kalau bahasa saya itu. Kita sudah makan, nunggu nasinya turun dulu. Baru berangkat, baru berkegiatan ya. Jadi sekarang udah nasinya itu udah turun. Kita lanjut untuk mengambil kayu sekitar belakang pondok teman. Waduh, jalannya. Teman, jalannya sudah semak ya. Ini belum kita babat teman, karena waktu itu ya kita babat di sebelah sana tempat jalan untuk mengambil air ya teman. Itu kan kena angin kencang jadi roboh semua teman. Dalam hutan ini adem ya. Kita jalan sini teman. Nah jadi kita cari dulu kayunya sebanyaknya ya teman, baru kita pikul kalau masih ada waktu, karena ini harinya juga buat gelap soalnya teman. Kalau waktunya nggak sempat besok kita pikul teman. Penting sekarang kita cari dulu. Oke, dalam hitungan ketiga kayunya sudah terkumpul. 1, 2, 3.
Nah, teman-teman, ini dapat kita ya. Lumayan, teman-teman. Lebih dari 10 batang ini sepertinya ya. Tuh. Jadi saya bawa ke sini biar agak dekat atau lebih dekat mendekati pondok teman-teman. Tuh. Ini harinya sudah mulai sore juga, teman. Tadi saya itu sampai ke ujung sana, teman. Mencari kayu ini ya. Ini ada yang panjang juga, teman. Yang ini panjang tuh sampai ke sana, teman. Panjang sekali, teman. Hampir 3 meter, 4 meter mungkin ya. Jadi itu carinya sampai ke sana tadi. Lumayan juga, teman. Sampai ujung sana tadi itu di tempat kita mengambil air, teman. Bukan mengambil air untuk masak ya, ini untuk mandi. Baru ingat ini untuk mandi. Kalau untuk mengambil air minum di sana ya, tempat kita mengumpulkan kayu tadi. Tuh, jadi jalannya bisa lewat sini, sudah tembus ya, teman. Karena saya juga maksudnya sering mengambil kayu di sini waktu itu, jadi saya babat sedikit-sedikit jalannya itu bisa tembus ke sini, teman. Tuh. Bisa tembus ke sini ya. Biasanya itu saya itu dari ujung sana, teman. Dari ujung sana baru tembus ke sini. Kalau ini enggak, bisa langsung lurus ke sini. Gitu. Tadi aja saya carinya itu enggak lurus bener ya. Kayunya banyak yang bengkong, nggak lurus. Dan juga saya mengambilnya nggak terlalu besar, teman. Saya ambil yang kecil-kecil karena untuk menampal itu kalau yang besar nanti nggak muat. Di sini, teman. Ada lubang, teman. Lubangnya, teman. Dalam ya, teman. Lubang apa ya? Nah, jadi kita istirahat sebentar, teman. Kita pikul dulu kayu yang ada itu. Nanti kalau udah nggak kuat carinya. Suara apa, teman? Nanti kalau udah nggak kuat carinya, kita lanjutkan di lain hari, teman. Ada suara tadi tuh di sini. Kaget saya. Itu dahan kayu jatuh. Jadi kita ikat dulu itu, teman. Yang ada kayu yang ada baru kita pikul. Ini belum saya ikat soalnya. Jadi dari sana tadi tuh saya pikul ke sini. Sampai.
apa? Burung gitu. Loncat dari sawit. Salah teman, kita taruh di, kita letakkan di belakang teman, muter jadi. Aduh, lumayan teman. Nah, alhamdulillah teman, lumayan ya. Jadi harinya ini sudah 4:30 teman. Nah, jadi saya itu belum cari ini kayu untuk api unggun. Nanti kalau harinya nggak hujan kita bisa hidupkan api unggun di luar teman. Jadi mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Alhamdulillah kita masuk hutan tadi, walaupun sendirian kita tidak terjadi suatu halangan apapun ya teman. Nah, sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga teman-teman semua terhibur dan semoga teman-teman semua mendapatkan sedikit manfaatnya. Amin. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.